Shalom keluarga damai. Jumpa lagi dalam Samas 19 Februari 2021. Sebelumnya mari mengawali renungan kita dengan sebuah pujian. Bacaan firman Tuhan terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5 yang akan saya baca di ayat 2 dan 5 saja. Ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Beritakanlah firman Tuhan melalui kehidupanmu. Demikian judul renungan kita. Dalam 2 Timotius ini berisi nasihat pribadi Paulus kepada Timotius sebagai teman sekerja, agar supaya Timotius tetap tabah dan setia dalam pekabaran Injil, sekalipun menghadapi penderitaan dan pertentangan. Paulus ingin dia tetap semangat sebagai penerusnya dan harus bersungguh-sungguh melakukan tugasnya, mengingat situasi saat itu yang sungguh kritis karena orang-orang yang tidak mau mendengar ajaran sehat lagi dan makin berkembangnya ajaran-ajaran palsu. Kondisi manusia sedang mengalami kemerosotan moral. Baca 2 Timotius 3 ayat 1-9. Paulus menegaskan bahwa kemerosotan moral itu dapat diantisipasi melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan mentransformasikan kehidupan bagi siapa saja yang dengan segenap hati mendengarnya. Keluarga damai yang berbahagia, kita saat ini percaya kepada Kristus, tidak binasa dan diselamatkan karena ada orang-orang seperti Paulus dan Timotius yang setia pada misi mereka. Sebagian besar umat manusia masih belum mengenal Kristus, padahal Yesus akan segera datang dan dia ingin mendapati umatnya yang setia siap menghadapi kedatangannya. Mungkin tidak enak untuk berjuang dan melayani Kristus atau memberitahu orang lain tentang kasihnya. Tetapi memberitakan firman Allah di tengah keadaan manusia masa kini merupakan tanggung jawab terpenting yang telah diberikan kepada kita dan setiap orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Kesempatan dan tanggung jawab itu adalah milik kita semua, muda dan tua. Kadang kita berkata, aku tidak tahu caranya. Bagaimana ya? Aku bukan pendeta atau penginjil. Setiap orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirinya
ada firman yang hidup. Memberitakan firman tidak harus fasih berkata-kata seperti berkhotbah, tetapi melalui tutur kata, tindakan, pikiran, dan hidup kita kepada semua orang. Itulah juga pemberita firman. Bukankah khotbah yang hidup itu adalah kehidupan dari sang pengkhotbah itu sendiri? Kamu adalah kitab terbuka yang dikenal dan dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 2. Kita memberitakan firman Tuhan dalam keseharian kita, dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita, dimanapun, kapanpun. Sehingga melalui kata-kata, sikap sopan santun kita, orang akan merasakan kehadiran Tuhan, yakni kebaikan, kasih, dan kemuliaan Tuhan yang keluar dari dalam diri kita. Bahkan ide-ide hasil pemikiran kita dan semua karya yang dihasilkan pun sesungguhnya adalah buah pemberitaan Injil yang Tuhan tanam di dalam diri kita. Kita mungkin pemalu, tidak mampu dan tidak sanggup secara bakat dan karunia yang ada pada diri kita. Tetapi saya percaya itu tidak menjadi soal di dalam pelayanan Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan telah dipakai dan diperlengkapinya sehingga orang lain menjadi takjub melihat betapa ajaib Tuhan Yesus bisa merubah seseorang. Yang penting ada kesediaan kerendahan hati dan mau belajar untuk bertumbuh. Masalahnya, apakah kita berani menyaksikan itu kepada orang lain bahwa semua itu datang dari kasih Allah yang besar bagi kita melalui karya Yesus? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, panggilan pemberita firman Tuhan adalah panggilan setiap orang percaya yang merupakan perintah dari Allah Bapa. Matius 28 ayat 18-20. Di dalam memberitakan firman Tuhan, Paulus berpesan pada ayat 2. Hendaklah kita selalu siap sedia untuk melayani Tuhan dalam situasi apapun, entah nyaman atau tidak. Di sini diperlukan adanya availability dan kesiapan hati. Memang, sebagai anak Tuhan, kita kadang menghadapi tantangan kesulitan, tetapi jangan biarkan itu menjadi penghalang bagimu. Selanjutnya, kita harus berani untuk menyatakan apa yang salah. Di sini pengertiannya adalah mengkoreksi jika ada yang salah. Tegurlah untuk mengingatkan supaya orang itu stop dan jangan teruskan kesalahannya. Tetapi nasihatilah dengan kesabaran dan pengajaran, yakni dengan meng-encourage, artinya membangun semangat. Ada hal yang diluruskan, luka yang disembuhkan dan diperbaiki lagi. Memang sulit untuk menerima teguran dan diberitahu bahwa kita harus berubah. Tetapi betapapun sakitnya kebenaran, kita harus mau mendengarkannya supaya kita dapat lebih menaati Allah. Saudara, marilah kita mencintai firman Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Pelajari dengan lebih rajin dan tekun sehingga kita dapat membedakan ajaran yang benar dan palsu, serta dapat melayani Tuhan di dalam kehendaknya. Waspadalah pada ajaran sesat yang ada, di mana kita tidak hanya mendengarkan apa yang kita suka dan kita mau. Dengan demikian, kita harus menyadari bahwa kita adalah utusan yang harus mewakili dan menyampaikan sesuatu dari sang pengutus, bukan menyampaikan sesuatu dari diri kita. Keluarga damai, di masa Prapaskah ini mari kita berlatih mengatasi emosi dan kebiasaan yang buruk untuk membangun karakter Kristus di dalam memperlengkapi pelayanan kita dengan berusaha menguasai tubuh dan pikiran kita dan belajar mengendalikannya pada ayat 5. Firman Tuhan mengatakan roh memang penurut tetapi daging lemah. Menguasai diri itu tidak mudah. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri. Ketakutan, keraguan, kemustahilan itu semua adalah area dalam diri sendiri. Jika kita telah mampu menguasai diri dalam hal-hal kecil, kita dapat meningkatkannya pada hal-hal yang lebih serius. Belajar untuk tetap tenang waktu kita diganggu dan digoncang oleh orang-orang atau situasi. Tidak tergesa-gesa bereaksi. Harus waspada secara moral terhadap godaan, tahan terhadap tekanan, dan berhati-hati ketika menghadapi tanggung jawab yang berat di dalam pekerjaan dan pelayanan. 1 Timotius 4 ayat 16. Jadi, menguasai diri adalah menahan diri dari pencobaan-pencobaan dengan tetap melakukan kebenaran Tuhan dan mencari firman Allah. Biarlah hati kita,
pikiran kita terkontrol dengan tenang dan stabil dengan mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Salah satu buah roh adalah kesabaran. Sabar dalam penderitaan diartikan sebagai kemampuan untuk menerima keadaan yang tidak menyenangkan tanpa mengeluh dan menyalahkan yang lain. Kebanyakan kita tidak bersabar dalam menantikan jawaban doa, meminta pertolongan Tuhan, tapi selalu kita sendiri yang menentukan batas waktunya tanpa kita harus tahu apa kehendak Tuhan atas pencobaan yang kita alami. Kita tidak dipanggil menjadi pengikut Kristus dengan garansi tanpa penderitaan. Matius 16 ayat 24. Namun Paulus berpesan, kita tidak perlu khawatir atau takut karena Tuhan akan selalu menolong, menyertai, dan menguatkan kita untuk menahan penderitaan. Ulangan 31 ayat 8. Maukah kita menjalankan tugas pelayanan kita dengan benar? Butuh komitmen tinggi, kesetiaan, kesabaran, dan kesungguhan hati di dalamnya. Selain itu kita pun harus punya dasar iman dan pengajaran yang kuat yang diperoleh dengan cara bertekun membaca, meneliti, dan merenungkan firman Tuhan. Terpenting, kita harus hidup di dalam firman dan menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan berarti terlebih dahulu memberikan teladan hidup bagi orang lain. Mari kita berdoa. Di tengah situasi dan keadaan manusia di akhir zaman ini, Tuhan memanggil kami untuk menjadi terang-Mu. Beri kami kepekaan Tuhan dan mau selalu belajar untuk dibentuk oleh-Mu dengan hikmat dan kemampuan untuk mengendalikan diri serta mempertajam sabar dalam menyatakan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami menjadi pelayan Tuhan yang berkenan, yang dapat menyaksikan kasih kepada mereka yang belum mengenal-Mu. Memiliki motivasi benar, memberi yang terbaik, dan hidup dalam kebenaran sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus.